saya. Ya, kita akan atur ke depan secara administrasi supaya legalitas yang akan untuk mungkin itu secara administrasi dan bukan masyarakat keinginan masyarakat kita tegang mencapai kehidupan dengan kehidupan kalau sudah tegang bukan kasihan bahwa hasil panen tidak bisa mau sumur tangkap bisa kalau semuanya semua kalau maunya mau kita hari ini semua daerah galian daerah tambang kalau ada dampak terhadap air mereka kan harus siapkan sebentar sumur bor untuk rakyat. Maka kita bersurat ke provinsi supaya dibuat di situ pencatatan terhadap izin yang dikeluarkan Anda harus buat ini sebelum penggalian. Supaya kering ladang itu tak kering. Tangkar ini semuanya pertanian tidak pertanian. Pangan juga. Karena airnya cukup. Kalau tidak cukup berarti ada solusi yang harus diberikan. Itu mungkin yang berapa hal yang dapat kami sampaikan kepada hari ini. Dan kembali terima kasih. Dan ini melengkapi dokumen kami di Jakarta dan bahwa kita masih kalau ada proses kita ya silakan ya. Jadi kami menginginkan hari ini sikap dari Pemkab Kampar terhadap keberadaan tambang. Yang kedua, bukan isu tambang aja yang ada di Kabupaten Kampar hari ini, sikap Pemkab Kampar terhadap masyarakat yang ada di Tambang hari ini hampir satu bulan mereka berada di lapangan. Apa tanggapan Bapak hari ini? Ya, satu-satu ya. Hari ini itu sudah masuk ke tahap tahapan. Saya hadir langsung di Bupati. Panjang ceritanya. Sudah diminta Bapak. Sudah dirapatkan dengan provinsi. Levelnya sudah naik. Tapi satu dulu kita selesaikan. Kali ini rekan-rekan sampaikan data sudah ada. Data sudah berizin segala. Tapi kita minta aktif kemarin, tapi kita stop perizinannya kan di sana semua. Sesama pemerintah, sesama kopaja, tidak boleh berhubungan. Tapi sudah diberikan sekarang kewenangan. Nah, yang misalkan pengawasan dan penertiban kedua kita. Izin di sana, pengawasan penertiban kita. Yang tak sesuai, sudah kita kandangin aja. Ya, jadi baik-baik ya. Silakan.